321M, nice banget. Untuk dia langsung bangkrut, kita kontrol dia. Wow, here I go. Hi guys, welcome back to my video. This is Dede Gaming and you're watching me on YouTube. Oke, di video kali ini coba untuk main Carriage lagi ya. Seperti judul video, gue akan buat gameplay nih dari card Espus GG yang baru aja gue dapat guys di eventnya, yaitu ada Lulu Bell. Oke, sebelum gue gameplay, gue akan jelasin dulu deh ke kalian untuk dia skillnya kayak gimana. Bagi kalian belum tahu, jadi yang pertama itu kalau misalkan dia tiba di blok sudut guys, bakal pasang 65% Fortune Card Laboratory, yang mana ini ada selama 3 turn. Yang mana fungsi dari Fortune Card Laboratory ini, kita bakal bisa milih di antara 2 kartu, itu kita bisa ngilangin negatif buff di diri kita sendiri, atau bisa masang Spring Trap. Dan di skill keduanya dia itu juga, kalau misalkan kita tiba di blok sudut, ada kesempatan bisa buat landmark dan langsung pindah. Jadi modelnya kayak Great Fall-nya si Bihumrang. Dan juga ada kesempatan kita ngebuat shield guys selama satu stack. Oke, kayak skillnya Nicole. Sama saat kita tiba di landmark, ada kesempatan bisa kontrol lawan, jadi kayak pindah paksa sesuai yang ke dadu. Oke, kayak gitu. Dan untuk dia ada buff skill kira-kira ini. Saat lawan skill teleportnya aktif, ada kesempatan dipanggil ke lokasi kita. Sama saat lawan menghampiriku, 55% dapat donasi bangunan termahal. Oke, kayak gitu. Jadi untuk kartu ini sih kayaknya cocok untuk main bangkrut guys, tapi gue akan main pakai dua deck yang berbeda nih. Jadi yang pertama itu gue bawa Pharaoh Helmet, ini untuk dice control. Kalau kita buat lemah juga ada kesempatan roll dice lagi. Kedua gue ada Red Master, jadi menurut gue ini GG combo sama skill dia yang pindah ke blok sudut. Kita bisa pindah ke start saat buat 3 bangunan. Oke, ketiga gue ada Stark Black Hole Engine, jadi untuk ngebuat black hole, sama kalau tiba di black hole bisa pindah selain. Dan keempat gue ada Magic Brush, ini fungsi untuk ambil alih landmark selama 2 turn milik lawan. Oke, langsung deh kita coba untuk main dulu. Mungkin first class, karena di champion gue udah menang 9 kali. Oke, udah ketemu lawannya, dan ternyata si Link Teenager Mars dong. Oke, gak apa-apa, kita jalan pertama. Untuk dia set pendannya kayak gitu, full link. Kita coba kemana dulu ya, mungkin 4 deh. Gue akan fokusin dulu penggunaan semua skill sampai kelihatan, kasih tahu ke kalian. Oke, buat 3 bangunan di sini, Red Master aktif, dan skillnya, oh aktif guys. Kita pasang laboratory di sini, taruh black hole-nya di mana ya, sini dulu deh. Oke, sekarang kita coba incar 4, double dong kalau bisa. Nice banget. Buat 3 bangunan lagi di sini, sampingan. Dan langsung jadi lemar. Oke, kita bisa langsung pindah guys. Skillnya aktif nih. Jadi modelnya kayak Great Fall-nya Bihumrang. Nice banget, kita pindah ke sini. Ayo combo pindah selain dong sama Black Hole. Nice banget, pindah ke sini. Buatnya 3 bangunan. Dan ini kayak kita bisa menang satu turn gak sih? Pasang laboratory lagi. Taruh Black Hole-nya di sini. Kita coba incer 5 aja deh guys. Menangin dulu aja gak apa-apa. Eh, dapetnya malah 11. Gak apa-apa buat 3 bangunan. Sekarang jalan si Teenager Mars-nya. Berarti tadi yang belum kelihatan skill itu ya, yang buat Spy Trap guys, semoga aja aktif nih. Jadi untuk Fortune Card Laboratory kayak gitu tuh, di start. Oke, di sini kita bisa pasang Spring Trap atau debuff non-aktif. Karena kita lagi gak ada negatif effect, jadi pasang Spring Trap aja di sini dulu deh. Kita incer 2. Dapatnya double 4, nggak apa-apa. Buat 3 bangunan. Sekarang kita incar 10 mungkin. Oke, dapat. Jadi untuk Fortune Card Laboratory kayak gitu ya. Dia kayak naruh benda. Nggak tahu itu apaan guys, tapi keren banget ada signal gitu. Oke, di sini kita bisa pindah langsung. Dari efek Great Fall, taruh aja Black Hole-nya di sini. Pindahnya ke sini. Dan berarti kita langsung menang triple call completion ya. Untuk skillnya beberapa udah kelihatan. Nice buat Lulu Bell. Dan sekarang saya deh, kita coba untuk masukin ke gameplay. Oke, udah ketemu lagi lawannya. Dan ternyata server Odin ya. Kita jalan pertama. Oke, dia termasuk card udah lama sih. Kita jalan pertama coba keempat dulu. Oke, dapet. Gue kan coba fast win slow turn deh. Bisa gak ya? Buat 3 bangunan di sini. Red Master-nya gak aktif. Kita coba incar 2. Oke, dapat. Buat 3 bangunan di sini. Dan langsung kita jadi landmark yang di sini, guys. Kita pasang laboratory. Black hole-nya taruh di sini deh. Oke, sekarang incer 4. Oke, dapat. Double juga. Eh, kita double 3 kali.
bisa aktif efek gridfall. Kita pindah ke sini. Oke, sekalian nge-charge shield. Jalan Sarfar Odin dapat 12. Sekarang dapat 2. Ngambil tourism. Dapat 7, kita coba incar 4 nih sekarang. Jadi sumpah guys, gue senang banget sih bisa ngedapetin Bulbul ini. Karena dia tuh kayak, oke di sini pilih spring trap aja deh. Jadi dia tuh kayak pergabungan itu loh antara Nicole, Bihyungrang sama Awaken Lilith. Oke, buat 3 bangunan. Dan kita pindah selain langsung ke sini. Berarti kali ini kita itu ya, menang 2 turn aja. Nice banget, lumayan fast win. Gue ada dice controlnya Water Festival Helmet. Jadi untuk gagalin completion lawan. Oke, kedua gue masih pake Red Master, karena ini GG combo sama skill dia. Dan ketiga gue ada Black Hole Master, fungsinya untuk buat Black Hole dan tambahan sewa kali 4. Dan keempat gue ada ini, Twisted Magnetic Core. Jadi saat kita tiba di landmark bisa narik sejarah 4 blok dan pindah paksa ke landmark termahal. Oke, sekarang langsung aja deh, kita coba masuk lagi Runaway Train deh, mainnya bertiga. Kita pilih single. Oke, semoga dapat lawannya jangan terlalu gampang banget, tapi jangan terlalu OP juga. Oke, udah ketemu lawannya. Dan ternyata si Idol Sania nih sama Isabel. Kita jalan ke berapa nih? Ternyata kedua. Dia ada Neon Sign Flying Boat yang GG. Bisa gratis sekali sama kunci red sewa plus pindahin. Oke. Dia ke-12. Jadi untuk di set pendant kayak gini tuh ya, gue bener-bener bangkrutinnya dari itu sih guys, combo narik sama kontrol lawan. Dia dapat 5. Kita coba kemana ya? Mungkin 10 dulu. Nice banget dapat. Gue juga mungkin akan buat landmark di area yang agak mahalan. Lane ketiga kok nggak keempat. Ayo aktif dong pindahnya. Langsung laboratory. Oke. Kita bisa langsung pindah. Langsung aja taruh Black Hole di sini dulu. Dan pindahnya ke Sao Bento. Oke, auto landmark. Dan untungnya dia nggak ada defense. Langsung ketarik. Eh, ada guys. Oh my god. Oke, tapi kontrol dia langsung aja incer 4. Nice banget dapat. Dan ayo guys, untuk efek kontrolnya si Lulubell ini tuh ya, kayak 100% aktif, jadi nggak usah takut bakal meleset kontrolnya. Oke, kita coba ke mana ya? Ini gratis sekali lagi. 10 dulu deh. Gue mau buat lemak di line keempat. Ternyata malah double. Oke, nggak apa-apa. Ikan gue udah double 3 kali. Langsung jadi landmark di sini. Taruh black hole-nya di mana ya? Sini deh. Kali ini ke Kazen, guys. Oh, by the way, tadi kita dapat donasi bangunan termahal ya di Berlin. Bisa jalan lagi, incer 7 mungkin. Kita bolak-balik terus ke blok sudut. Oke, bangun landmark di sini. Dan kita pindahnya ke Atocha aja deh. Dia ada defense mode nih, jadi kita agak susah nariknya. Taruh black hole-nya di sini mungkin, biar dia gak bisa ngebut. Oke, untuk OA defense yang gak aktif kali ini, pindah paksa ke sini. Dan sewa jadi kali 4. Dia langsung jokot. Kita dapat tapi cuma dikit guys, 31M, gak apa. Oke, jalan Princess Isabel. Dia ke-12. Di Milan langsung jadi landmark. Pasang black hole di sana dan sekarang dapat 2. Ngambil tourism. Jadi untuk si Lulubell ini nggak usah takut itu sih guys kena completion lawan ya. Karena kan dia bisa dapat try donasi bangunan termahal. Oke, ngambil tourism dulu lagi dia. Kita coba kemana ini? Mungkin oke, bisa pasang spring trap atau debuff. Mungkin kita pasang spring trap dulu di sini deh. Karena gue mau incer 2. Oke, dapat. Dan kita pindah ke Atocha buat departur. Oke, untungnya dia ketarik, nggak ada wall defense. Kita dapat donasi bangunan termahal tourism. Dan aduh, tapi nggak ditebas Angel. Kita pindahin dia ke 9 deh, Jakarta itu. Oke, dapat.
dan naik jadi kali 4 sewanya. Langsung jual kota lagi, kita dapat 70M tapi gak terlalu mahal. Kali ini kemana ya? Mungkin 7 deh. Karena ini masih di turn 2, gue mau maksimalin red masternya. Oke, buat 3 bangunan. Pasang laboratory, tapi kita nggak itu sih. Great fall-nya nggak aktif. Nggak apa-apa, taruh black hole-nya di sini. Biar enemy susah ngebut. Dia jalan ketiga. Oke. Fail dong, jangan sampai menang. Dia pilih bawah. Bener dong guys, nabrak itu. Gue coba kemana ya? Oke, bisa pasang spring trap. Mungkin spring trap dulu di sini. Di samping ngasih emoji gitu dong. Pakai genapnya kedua. Dapetnya malah 4. Ngapain kesini? Dan kita juga gak ke start, gak apa-apa. Karena red masternya udah turun persentasenya. Dia jalan dapat 7. Dorong ke areaku. Oke, tapi kayak tadi gagal karena itu ya, kita ada shield. Diserang, angin topan, gak apa-apa. Di sini kita pasang spring trap lagi. Taruh di sini jebakannya. Sekarang incer 2. Dapatnya malah 3. Ini dice control lagi agak gimana gitu. Oke, red mask reaktif. Langsung jadiin lemak. Dan gak usah buat rival dulu. Kita pasang black hole-nya di sini deh. Oke, okay, by the way, lemar kita bertebaran banget ya ini. Dapat 5 ke tourism kita. Di sini kita bisa pasang spring trap lagi, taruh di sini, incer 2. Dapatnya malah 5, dice control gue yang gak enak banget. Enggak apa-apa. Di jalan dapat 11. Kita incer berapa ya? Mungkin 11 dulu deh. Oke, dapat. Ayo pindah dong. Gue pengen ke Atocha nih. Oke, bang Mama, kita adakan festival di sini. Atocha pindahnya ke sini. Dan gue usah buat rival dulu. Dianya ketarik. Oke. Dapat donasi bangunan termahal lagi. Jadi kita yang bisa menang tourism dong ini. Oke, kita menang dan total dapatnya 100M lebih ya. Dan untuk skillnya tadi kepake maksimal, guys. Oke, udah ketemu lagi lawannya. Jadi itu ya, mapnya masih di sini dan kita main bertiga dan dapat lawannya ternyata Kilin sama Red Riding Hood. Oke, kita jalan pertama, nice banget. Kita coba ke berapa ya? 12 dulu deh. Oke, dapatnya 10, no problem. Buatnya 3 bangunan. Ayo aktif dong, create fall-nya. Langsung jadiin landmark di sini. Oke, cuman buatin aja, guys. Laboratory, taruh black hole-nya di sini mungkin. Sekarang incer 12. Nice banget dapat. Gue pengen ini ngebuat landmark di lane keempat kalau bisa, guys. Oke, langsung jadiin landmark. Nice banget, kita akan pindah ke Jakarta dulu dari Great Fall. Oke. Bisa kontrol lawan, tapi itu ya, lawannya lagi pada di shield. Sekarang incer 8. Nice banget dapat. By the way, tadi skillnya Kilin aktif, dia tuh bisa copy landmark lawan. Kesempatannya 50%. Oke, langsung jadi lemah di sini. Taruh black hole-nya di sini deh. Oke. Jalan Red Riding Hood. Dia dapat 4. Kalau misalkan Red Riding Hood, dia tuh skill-nya ada saat buat 3 bangunan, kesempatan ke start sama saat ngebuat bangunan bisa jadi lemar slime. Kalau misalkan dulu tuh dia OP banget. Punya Red Riding Hood tuh kayak enak banget untuk ngebuat lemar. Kalau dulu ya, tapi oke, langsung jadi landmark. Enggak guys, diambil sama kita. Kayak donasi di kazannya. Dia jadi landmark yang di si Waji. Oke, jalan Kilinnya. Di keempat, ngapain ke situ? Enggak jelas banget. Mungkin dia incer 6 kali tapi meleset kedikitan. Sekarang ke 9. Ini gue harus banget dapat 12 deh. Fitur trend udah bisa dipakai. Kita coba pasang yang spring trap aja, guys. Masangnya di sini deh. Oke, sekarang kita incer 12 pakai genap ya. Nice banget dapat.
Dan buat departur, tar black hole-nya di mana ya? Mungkin sini guys. Just in case yang kena kontrol si Red Riding Hood. Oke, killnya ketarik dan sewa naik. Langsung ditebas angel. Dan kita dapat 321M. Nice banget. Untuk dia langsung bangkrut, kita kontrol dia incernya 2 aja. Karena 100% dash control-nya akurat. Masukin ke black hole dan raya donasi termahal. Ini sewa jadi kali 64 guys. Aduh sayangnya dia nggak tebas angel ya. Kita incar 4 dulu deh. Oke, dapat di festival, naikin di sini pastinya. Pindahnya ke sini deh. Ayo tarik dia dong. Dan pindah paksa lagi ke sana. Sewa kayak 80 tuh. Oh my god. Ternyata nggak dipindahin ke sana. Kita bisa kontrol lagi ke mana ya? Mungkin 12 dulu deh. Biar dia harus bayar. Tapi jangan bangkrut dulu please. Eh, itu sewa kali 4. Ternyata dia udah bangkrut duluan. Oh my god. Oke, kita menangnya nggak terlalu banyak, tapi nggak apa ya. Dan oke guys, mungkin videonya sampai sini aja ya. Tadi gue ngajakin kalian untuk gameplay pakai kartu Espus Lulubel. Dan sumpah ternyata kartu ini GG banget sih. Gue suka banget sama dia tuh karena ada yang laboratory itu kan dia kayak bisa ngebuat spring trap ya. Which is sebelumnya gue belum pernah make skill atau penan kayak gitu. Jadi gue bisa manfaatin di skillnya dia nih. Dan untuk buff skillnya juga GG banget. Lawannya tuh kayak susah untuk menang completion. Dan yang pastinya yang gue suka itu dari skill dia yang ini loh guys. Kayak Bihyungrang ya. Jadi kayak Great Fall kita bisa langsung pindah dan itu auto landmark. Which is bagus banget dikomboin sama Pen dan Black Hole lain. Tapi by the way sorry guys kalau misalnya gue mainnya kurang juga atau gimana. Seperti biasa gue buat video ini just for fun and share ke kalian. Dan oke, mungkin videonya sampai sini aja. Oke, thank you for watching this video. I hope you guys like it. Don't forget to like, comment, pajak di bawah. Dan pasti jangan lupa subscribe bagi memang guys. Oke, bye.